Dalam chapter yang ke-13, Boruto to Blue Vortex, kita telah dikejutkan dengan satu info yang cukup penting berkaitan pasal kekuatan Shinjutsu yang mampu digunakan oleh Kashin Koji, yang mana dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kashin Koji membolehkan beliau untuk melihat beberapa kemungkinan apa yang bakal berlaku pada masa depan, dan nama kekuatan itu digelar sebagai Prescience. Jadi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kashin Koji, adakah dengan kekuatan tersebut memberikan satu kelebihan yang cukup besar terhadap Boruto dan Kashin Koji bagi untuk menghalang segala kemungkinan perkara yang buruk mungkin bakal berlaku pada masa akan datang? Jadi kita sama-sama akan cuba untuk merungkai segala kemungkinan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang dan analisis berkaitan pasal kekuatan baru yang cukup luar biasa mampu digunakan oleh Kashin Koji. Tapi sebelum kita mula, Assalamualaikum Yoshimina, apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurah akan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan akhirat. So guys, korang semua dah baca ke belum official chapter yang baru je keluar 2 hari yang lepas? Macam mana korang punya reaction dan pendapat apa yang telah berlaku untuk dalam chapter yang ke-13? Secara jujur, aku tak menyangkakan chapter yang ke-13 ni kita akan disajikan dengan satu chapter yang cukup padu setanding macam sewaktu berlakunya insiden Omnipotence. Malah aku dapat rasakan chapter kali ni jauh lagi best dari chapter-chapter sebelum ni, sebab dengan apa yang telah berlaku dalam chapter yang ke-13 membuatkan plot dan storyline untuk manga Boruto to Blue Vortex akan lebih besar dengan ancaman baru telah pun muncul, dan ada gambaran masa depan yang telah dilihat oleh Kashin Koji menggambarkan masa depan dunia Shinobi akan diancam bahaya. Tapi tak apa guys, untuk dalam video kali ni kita akan fokuskan tentang kekuatan luar biasa yang mampu digunakan oleh Kashin Koji yang mungkin akan memainkan peranan yang cukup besar bagi untuk menyelamatkan dunia Shinobi. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. So, kalau sebelum ni kita telah dikejutkan dengan satu kemampuan Shinjutsu yang mampu digunakan oleh Eda, iaitu Omnipotence, yang mana dengan kemampuan Eda telah menyebabkan takdir Ozu, Makimoru, Todakawaki telah pun berubah. Tapi untuk dalam chapter kali ni, bagi aku, Masashi Kishimoto telah pun melakukan satu plot yang cukup gila dengan Masashi Kishimoto telah pun merevealkan satu kemampuan yang cukup luar biasa mampu digunakan oleh Kashin Koji, iaitu Prescience. Tapi guys, sebelum tu aku nak minta maaf kalau sebutan bahasa Inggeris aku ni salah ke apa. Kalau salah, aku minta maaf sangat-sangat, okey? Jadi semua ni bermula apabila Kashin Koji diambang kematian sewaktu berhadapan dengan Otsutsuki Shiki, yang mana sewaktu Kashin Koji diambang kematian, ada sesuatu yang aneh telah pun berlaku dalam hidup Kashin Koji, dengan secara tiba-tiba Kashin Koji telah melihat pelbagai jenis gambaran ataupun kemungkinan apa yang bakal berlaku pada masa depan. Sebagai contoh, Kashin Koji nampak apa yang bakal berlaku sekiranya Otsutsuki Shiki berjaya menewaskan Naruto dan menanamkan karma terhadap Kawaki. Lepas tu Kashin Koji dah nampak dari awal lagi insiden Omnipotence berlaku, membuatkan Kashin Koji dapat menyangkal memori beliau berkaitan tentang Boruto dan Kawaki. Selain itu, Kashin Koji nampak juga yang Boruto dan Sarada terkorban di tangan Kawaki sewaktu sedang berlakunya pergelutan selepas Naruto dipindahkan ke dimensi yang lain. Tapi dalam timeline tersebut, Kawaki tewas di tangan Kod dan akan menjadi korban terhadap Tentails. Lalu segalanya akan berakhir. Malam kata-kata tu je guys, Kashin Koji juga telah melihat gambaran yang lebih ke depan, yang mana Kashin Koji nampak ancaman yang cukup bahaya bakal mereka hadapi, iaitu ancaman Shinju. Dan apa yang lebih mengejutkan, Boruto akan dibunuh oleh Jura. Jadi dengan segala apa yang telah dilihat oleh Kashin Koji, pengakhirannya semuanya sama, yang mana dunia Shinobi akan hancur dengan telah bangkitnya pohon dewa yang akan menghancurkan dunia. Jadi disebabkan hal tu, Kashin Koji mula sedar yang destinasi beliau masih lagi belum berakhir dan dia perlu teruskan hidup bagi untuk mencegah dari segala perkara yang buruk bakal berlaku. Dan Kashin Koji telah memilih Uzumaki Boruto sebagai sekutu yang paling tepat bagi untuk membantu beliau menyelamatkan dunia Shinobi. Meskipun Kashin Koji sedar apa yang bakal menanti mereka pada masa depan memang sangat-sangat menakutkan, tapi dia orang tetap masih ada harapan untuk membetulkan segalanya disebabkan
menyatakan setiap apa yang bakal berlaku pada masa depan akan sentiasa berubah bergantung atas tindakan mereka. Jadi secara jujur, aku memang excited gila dengan kekuatan Shinjutsu yang mampu digunakan oleh Kashikoji, sebab kekuatan yang dimiliki oleh Kashikoji memang sangat-sangat berguna, terutamanya diorang boleh merancang strategi lebih awal lagi bagi untuk berhadapan dengan ancaman yang bakal diorang hadapi, ataupun diorang mampu untuk mengelak segala kemungkinan yang buruk bakal berlaku nanti. Tambahan, aku agak curious tau dengan kekuatan sebenar yang mampu digunakan oleh Otsutsuki Kishibai, sebab kalau kekuatan macam ni pun Shibai ada, jadi sejauh manakah kekuatan sebenar milik Otsutsuki Kishibai? Kalau ikutkan kekuatan yang mampu digunakan oleh beberapa karakter hasil daripada sel Shibai yang telah dimodifikan oleh Amado kepada mereka, memang pitruk lah kan karakter Shibai ni. Dan macam manalah diorang nak halang Otsutsuki Kishibai sekiranya satu hari nanti beliau akan kembali ke dimensi yang asal dan akan menjadi satu ancaman yang cukup besar terhadap mereka semua. Tambahan, apa yang lebih menarik, kita dapat tengok peranan yang dimainkan oleh Kashikoji terhadap development karakter Boruto memang cukup penting. Pada awalnya kita sangkakan Uchiha Sasuke lah yang merupakan satu figura yang memainkan peranan yang cukup besar terhadap development karakter Boruto, tapi rupanya yang sebaliknya. Memang tak dinafikan Sasuke juga merupakan salah satu asbab karakter Boruto menjadi lebih kuat sekarang ni, sebab Sasuke dah hajar segalanya apa yang ditahu dekat Boruto. Tapi tanpa disangka, peranan yang dimainkan oleh karakter Kashikoji ni lah yang menyebabkan karakter Boruto menjadi Boruto sekarang ni, sebab dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kashikoji, Kashikoji telah pun melihat lebih ke hadapan yang mana jutsu-jutsu ataupun skill yang mampu digunakan oleh Boruto pada masa depan. Jadi ini sebagai hal tu memberikan dorang satu advantage yang cukup besar dengan Kashikoji telah melatih Boruto untuk mahir dan menguasai jutsu-jutsu yang cukup hebat terhadap Boruto lebih awal lagi, yang mungkin salah satunya adalah Rasengan Uzuiko dan juga Flying Raijin yang membuatkan karakter Boruto bertambah lebih kuat sekarang. Malah tak mustahil guys, dengan kemampuan masa depan milik Kashikoji membuatkan Kashikoji adalah orang yang bertanggungjawab untuk figure out salah satu kemampuan misteri yang mampu digunakan oleh Boruto pada masa depan, iaitu kemampuan mata Jogan. Jadi disebabkan mungkin salah satu timeline yang telah dilihat oleh Kashikoji mendapatkan Boruto mempunyai kemampuan yang cukup luar biasa dan akan menjadi senjata rahsia untuk Boruto gunakan bagi menewaskan ancaman yang bakal diorang hadapi nanti, iaitu mata Jogan, jadi Kashikoji telah membantu Boruto untuk mencari jalan bagaimana cara Boruto untuk membangkitkan kekuatan misteri tersebut, sebab Kashikoji sendiri cakap dia boleh bantu Boruto untuk mahir dan menguasai jutsu ataupun teknik yang mampu digunakan oleh Boruto pada masa depan. Jadi kalau sebelum ni kita menjangkakan Otsutsuki Toneri akan muncul dan akan membantu Boruto bagi untuk membangkitkan mata Jogain, so sekarang ni dah tak mustahil kalau Kashikoji adalah orang yang bertanggungjawab untuk menggalas tugas tersebut. Dan silap-silap apa yang telah berlaku dalam episod yang pertama, kita dapat tengok gambaran masa depan yang mana dunia Shinobi bakal hancur dan telah berlakunya pertarungan di antara Boruto menentang Kawaki. Itu merupakan salah satu kemungkinan ataupun gambaran masa depan yang telah dilihat oleh Kashikoji yang mungkin bakal berlaku, dan boleh jadi juga insiden tersebut tak akan berlaku disebabkan masa depan akan berubah, yang akan menentukan ianya akan berakhir dengan baik ataupun sebaliknya. Tambahan, apa yang lebih mengejutkan, Kashikoji telah pun melihat salah satu gambaran masa depan, iaitu penampakan kewujudan satu Shinju yang baru seakan mirip seperti karakter Shinki, dan kemungkinan besar ianya akan berlaku tak lama lagi selepas kita dapat tengok di hujung chapter ke-13, kelihatan seperti bakal munculnya satu Shinju yang baru. Jadi hal ni memang sangat-sangat menarik bakal kita dapat saksikan dalam chapter akan datang, sebabnya ancaman Shinju sekarang ni dah semakin bahaya. Lagi-lagi kita pun tahu kemampuan yang dimiliki oleh Shinki memang cukup luar biasa dan cukup hebat dengan beliau mampu untuk mengawal Iron Sense, sekaligus membuatkan storyline Boruto ni dah semakin berluas.
Kalau sebelum ni kita hanya dapat tengok storyline manga Boruto hanya tertumpu dekat desa Konoha je, berbeza dengan series Naruto yang melibatkan kelima-lima desa besar Shinobi. Jadi dengan kemunculan Shinju yang baru, yang aku boleh katakan berkemungkinan ianya merupakan Shinju Shinki, sekaligus akan membuka satu cabang yang akan turut melibatkan desa Sunagakure dalam konflik semasa. Dan aku menjangkakan ini merupakan satu titik permulaan yang akan dilakukan oleh Masashi Kishimoto yang akan memperbanyakkan lagi ancaman Shinju dari Shinobi-Shinobi desa yang lain. Dan aku harap sangat sasaran Shinju untuk Shinki adalah Kazekage sendiri, iaitu Gaara. Dan aku mengharapkan Shinju Shinki akan menjadi opponent untuk karakter Mitsuki. Fuh, mashup di antara Shinki dengan Mitsuki ni memang dah lama gila aku tunggu. Waktu dulu dalam Chunin Exam kita dapat tengok match diorang ni sekejap je kan, diorang tak dapat pun nak tunjukkan kemampuan sebenar diorang di antara kedua-dua karakter tersebut. Jadi dengan adanya Shinju Shinki membuatkan karakter Mitsuki akan turut terlibat dan mendapat satu opener yang cukup menarik bakal beliau hadapi. Satu lagi aku dapat rasakan, Kashin Goji dah nampak lebih jauh betapa bahayanya ancaman Jura ni. Sebab itulah dia dah cakap awal-awal dekat Boruto, ancaman Jura memang sangat-sangat bahaya. Sampai kan dia dah pernah nampak yang Jura akan membunuh Boruto. So diorang akan cuba dan berusaha untuk mengelak daripada masa depan tersebut bakal berlaku. Jadi dengan situasi semasa, ancaman Shinju mula sedar yang Boruto mempunyai sekutu yang turut membantu beliau bagi untuk menghalang pergerakan mereka, iaitu Kashin Goji. So adakah Shinju akan mula bertindak untuk memburu Kashin Goji bagi untuk menghalang Kashin Goji daripada mengganggu rancangan jahat mereka? So pendapat korang macam mana? Komen dekat bawah.